Alright guys, welcome back to my channel ya guys ya, HGTV Family. Nah, di sini kita lanjut bermain Mobile Legend Adventure guys ya. Kita sudah berada di test server di ID saya guys ya. Dan di sini di test server guys itu sudah ada yang namanya patch note guys ya. Patch note-nya tuh kalau nggak salah seperti ini guys ya. Nah, di sini kita juga bisa lihat guys ya. Oke, nah ini guys patch note-nya guys. Oke, mana? Ah ini nih, wah kacau nih guys, kalau nggak muncul nih kacau guys. Wah nggak muncul guys ya. Nah di patch note ini guys ya, ini Amaterasu sudah ada guys ya, sudah ada. Itu aja sih guys yang penting ya, yang lainnya sih cuma fix lagi ya. Si Amaterasu bakal muncul di test server Jumat ini, bakal kita besok kita review guys ya, dan juga Senin kita bisa cari dia sudah guys ya. Oke, untuk Amaterasu ini ada tinted mirage-nya atau tidak saya masih belum tahu, tapi kemungkinannya nggak ada guys ya, karena dia tipe order ya guys ya. Ini agak susah nih guys ya, tipe order tuh dicari kopinya agak susah. Paling ya kayak kemarin guys di Ana, event yang Ana itu guys ya, Evolutionary Road guys ya. Evolutionary Road, aku nggak tahu guys gimana pengejaannya. Evolutionary, aduh kayak gitu guys. Pokoknya Evo Road lah guys ya, Evo Road lah guys ya. Nah di situ guys ya, itu event untuk VIP 14 ke atas guys ya. Jangan termakan sama angka 13, angka 13 VIP 13 itu kebanyakan masih belum ada yang dapat ya guys ya. Oke. Dan di sini video ini saya mau gacha ini guys ya, karena ini bakal berakhir ya, sisa 1 hari. Dan ini saya sudah klaim guys. Saya kemarin kepencet guys ya, kepencet di 200 jam lebih guys ya. Di 200 jam lebih guys kayak ini guys ya. Nah, pencet guys ya. Kemarin saya mau bikin di hari terakhir guys ya, tetapi karena besok itu kita bakal review si Amaterasu ya, jadi kita gacanya hari ini aja ya guys ya. Ini memang gacha yang gak penting guys ya, karena ini sudah apa namanya guys ya, sudah mentok semua ya dan gak kepake guys. Tapi kita masih ada 1100 guys ya. Nah dari 1100 ini guys ya, kita ngarepin kita bisa masuk sering-sering ke singularity entry guys ya. Jadi kita bisa dapat yang namanya diamond ya, token of valor, sign of star itu guys ya. Dan di sini kita gunakan dulu yang ini guys ya, supaya kita punya ini nambah-nambah guys ya. Oke, kita langsung aja. Loh, ini kenapa lagi nih? Oke, mudah-mudahan langsung masuk. Oke, belum masuk guys. Oke, dapat 30 ya. Kita pakai terus guys ya. Ini ada banyak guys. Kita pakai terus guys. Sambil berharap masuk singularity guys ya. Oke, dapat 20 ya. Nah ini guys, kalau kalian sudah selesai, kalian simpan ini buat gacha, kalian kan gacha nggak apa-apa guys. Tapi jangan waktu kalian masih stuck di chapter-chapter yang sebelumnya guys ya, karena itu bakal rugi guys ya. Kalau kalian nggak menyelesaikan tinted mirage ini bakal rugi guys. Masih belum dapat guys ya, kita masuk ke apa namanya ini, singularity. Oke, masih belum guys. Ini kita nanti hitung sama-sama guys ya, totalnya ini berapa, ada berapa ya, ini berapa kali juga nih. Oke, tadi ada 9 kartu kalau nggak salah ya, ada 9 kartu kalau nggak salah. Dari 9 kartu ini belum ada yang masuk ke singularity guys ya. Oke, masih belum oke, nambah lagi. Oke. Oh, hampir masuk guys ya, ternyata bergerak lagi ke tempat lain. Oke, masih dapat yang belum guna guys ya, istilahnya yang sudah nggak guna lah guys ya. Aduh, dikit lagi guys. Oke, masih belum dapat guys. Aduh, sebelahan guys ya, masih belum dapat. Oke, sudah habis guys ya. Oke, kita kasih habis juga kartu yang kayak gini guys. Kita kasih habis aja guys. Masuk guys. Nah, ini bisa ada bagus guys. Tadi kita ada pilihan guys ya. Mudah-mudahan kita dapat diamond, token of valor dan ataupun sign of star guys ya. Dapat 300 diamond juga kita syukuri guys. Kita give up. Kita give up. Aduh, dikit lagi set of star guys ya. Masih miss guys, masih miss, belum beruntung. Ini kartu ini kadang-kadang saya pakai aja guys ya. Oke, ini kita keep aja deh. Dapat apa nih? Oh, very good, masuk ke singularity. Tapi itu belum tentu dapat. Ini biasa saya pakai aja guys. Saya pakai sembarang aja deh guys ya. Karena biasa kalau saya pakai itu guys, itu biasanya masuk ke singularity guys ya. Oke. Kita kasih habis saja kartunya guys ya. Nah ini kalau misalnya saya juga, kalau misalnya ini saya belum selesai, ini pasti yang saya ambil guys, gold. Kecuali kalau kita sudah selesai, apa sudah dekat-dekat guys ya, nggak perlu lagi gold, kita bisa pilih yang lain.
Tapi kalau kalian masih belum selesai, ya kalian pilih aja gold guys ya, karena goldnya itu akhir-akhir bakal kalian pasti butuh guys ya. Oke, baru aduh, baru satu kali guys ya masuk singularity guys. Oke. Masih belum guys, masih belum hoki. Oke, mas, nah kan kayak gini masuk singularity guys. Nah, mudah-mudahan dapat please. Aduh, masih belum dapat guys ya. Oke, dari scan banyak ini guys ya. Kita coba aja. Oke, masuk. Nah, itu guys ya. Biasa saya pakai aja guys. Karena lebih sering masuk ke singularity dipakai. Aduh, dapatnya cuma gold. Oke, ambil gold aja deh. Nah, udah enggak guna juga guys ya. Oke, masuk. Nah, kan nah, itu guys. Jadi kalian jangan enggak pakai guys ya yang namanya yang blue card itu guys ya. Aduh. Itu lebih sering saya masuk ke singularity kalau pakai yang kartu-kartu yang mungkin dianggap orang-orang nih kartu ampas guys. Nah, masuk lagi guys. Nah, saya paling senang guys. Pakai aja itu, biarin yang lain tertutup enggak apa-apa. Udah diamond 1500 kita dapat guys ya. Nah, gitu guys. Ini kartu yang biru ini saya pakai aja guys. Kena sering masuk ke singularity pakai itu guys ya. Saya enggak ngarep ya waktu, makanya kartu saya ini saya pakai terus guys. Semua kartu saya habisin guys ya. Karena ya seperti kata saya tadi guys ya, lebih sering masuk ke singularity guys. Oke. Yang, tapi yang pasti guys, saya enggak pernah dapat 2 kali, 3 kali itu untuk diamond gitu guys ya. Kayak gini guys, untuk diamond ataupun sign of star ataupun token of valor. Nah, ini masuk guys ya. Mudah-mudahan dapat nih guys. Aduh, enggak dapat guys. Ini enggak pernah guys, yang 2 kali enggak pernah. Tapi di ID-nya sih itu pernah guys. Siapa? ID-nya siapa tuh ya? Dapat 3 kali guys, dapat token of valor guys ya. Mantep parah guys itu sih. Itu guys ya siapa? Si Raikkonen guys ya, Chris Giret. Itu hoki parah itu guys. Oke. Aduh, hampir masuk guys ya, hampir masuk. Oke, kita lanjut lagi. Kita kasih habis kartu-kartunya guys. Kita kasih habis dulu kartu-kartunya langsung aja guys ya. Aduh. Oke, ini kita pilih sembarang aja deh. Oke. Oke. Oke, nah masuk ke singularity guys ya. Singularity. Oke. Kita daripada susah-susah ngomong, kita masuk aja bilang babak bonus lah guys ya. Kita masuk babak bonus lah. Babak bonus ya, lebih gampang sebutnya. Aduh. Iya, masuk guys ya. Nah, ini guys, kalau dapat ini benar-benar jackpot guys. Dapat lumayan lah guys. 900 guys, 900 lumayan guys ya, daripada lumanyun. Oke, nah ini sudah pasti masuk guys ya, karena kita pakai kartunya guys. Oke, kita sudah dapat 2400 diamond guys ya, lumayan. Aduh, hampir lagi sign of star. Oke, kita lanjut lagi guys. Lanjut lagi. Sudah pasti masuk guys ya. Sorry guys. Aduh. Dikit lagi guys ya, enggak dapat guys. Oke, sisa 3 guys ya. Oke, pasti masuk karena kita pakai kartunya. Aduh, hampir lagi token valor ya, hampir lagi guys, hampir lagi. Kita total-totalin guys ya, kita dapat berapaan guys ya di babak bonus ini guys ya. Yes, stop. Aduh, kenapa dia maju lagi? Wah, kacau guys. Oke, ini kartu terakhir guys ya. Mudah-mudahan dapat guys. Dapat lagi diamond guys. Jadi diamond tuh dapat 2700 guys ya. 2700 guys. Lumayan. Oke, sekarang kita habisin dengan cepat guys. Kita habisin dengan cepat. Kita masih ada apa nih? 900 lagi guys ya. Oke, lanjut terus. Masuk ke bonus mode, please. Oke. Aduh, udah dapat guys. Belum dapat bonus ya.
Oke, lanjut terus. Kasih habis. Waduh, come on, come on, come on. Waduh, enggak dapat. We need bonus. We need bonus. Jadi kalau kalian guys ya yang mungkin ya kayak yang gacha langsung awaken 8 Selena itu guys ya, wah itu pasti dia punya ini untuk gacha muter-muter ini pasti banyak sekali guys ya. Dan di situ bisa kemungkinan juga mendapatkan diamond ya guys ya, dapatin oke. Okay. Maksudnya dapatin diamond, dapatin Sign of Star sama Token of Valor, walaupun kecil chance-nya tapi setidaknya jadi lebih banyak guys ya, lebih banyak chance-nya karena muter-muternya lebih banyak lagi guys. Oke, okay, semua kartu kita pakai aja guys. Kita kasih habis guys. Waduh, oke, okay, ambil aja sembarang. Oke, okay, sudah habis kartunya guys ya. Kita masih ada 700-an guys ya. Aduh. Come on, come on, come on. Kita baru dapat 2700 diamond ya. Oke. Okay. Lanjut terus, masih ada 700-an. Oke, lanjut terus guys. Oke. Kita pakai aja kartunya. Oke, belum dapat. Oke. Kita pakai aja guys, siapa tahu masuk ke singularity terus dapat bonus. Aduh, enggak ada masuk guys, enggak masuk. Sudah sisa 600-an guys. Oke, masuk satu kali. Oke, okay. Aduh, enggak dapat guys, enggak dapat, masih belum beruntung guys. Oke, okay. Kita ambil aja sembarang guys ya, sembarang aja kita ambil guys. Oke, okay, lanjut terus, sudah 600. Oke, lanjut lagi. Lanjut. Aduh, dikit lagi guys. Sudah sisa 500-an guys ya. Oke. Masih 2700 ya kita dapat guys. Diamond guys. Oke, lumayan lah guys ya. Apakah kita bakal mendapatkan bonus lagi? Oke. Jadi kalau kalian masih belum selesai tintednya guys, tinted mirage-nya ini guys ya, ini jangan kalian simpan guys ya, itu karena chance-nya dapetin diamond, dapetin token of valor, dapetin sign of star itu kemungkinannya kecil guys ya. Jadi daripada kalian yang kalian harus ambil itu guys, achievement-nya guys ya, achievement guys. Oke, sisa 400-an guys, masih belum ada dapat reward bonus ya, reward bonus untuk tim kita guys ya, masih belum dapat guys. Oke, lanjut lagi. Aduh, oke. Come on, waduh, miss guys ya, miss. Singularity, ohui, lumayan guys. Ini mudah-mudahan ada dapat chance kita dapat bonus guys ya, mudah-mudahan. Oke. Okay. Aduh, enggak dapat guys ya. Oke, okay, kita masih ada lagi 2 kartu guys. Oke, okay. Mudah-mudahan dapat guys. Oke, okay, masuk lagi. Oke. Okay. Aduh, miss guys ya. Kurang hoki guys. Kurang hoki. Nanti kita juga gacha yang di ID Momo guys ya, ID Momo maupun di Excalibur guys ya. Walaupun enggak sebanyak yang saya punya nih guys. Waduh, udah habis guys ya kartunya. Enggak dapat apa-apa guys ya. Wah, kecil banget chance-nya guys. Oke, soalnya kalau chance-nya gede ya muntun ya, ogah rugi muntun guys ya. Oke, masih masuk. Dan di sini kita dapat apa? Aduh, dapat gold ya guys ya. Oke, lanjut guys ya. Sisa 350 guys. Apakah kita bisa mendapatkan bonus lagi? Oke, masuk guys, masuk. Masuk ke babak bonus. Aduh, enggak dapat guys ya. Oke, kita lanjut lagi guys. Oke. Kartu dipakai semua guys. Oke, sorry. Kartu dipakai semua. Sembarang aja pilihnya guys. Oke,
Oke, sudah habis kartunya. Lanjut. Lanjut lagi. Oke, masuk ke Singularity lagi. Oke, come on. Tadi kita dapat 3 kali doang, guys ya. Stop. Oke, lumayan guys, token of valor 1500, lumayan guys. Itu nilainya sama seperti 1500 diamond lah guys ya. Oke, masuk lagi guys, masuk lagi. Very good. Jadi kita sudah dapat 27 ditambah 15 itu 27 sama 15 itu 32. 4200 diamond lah guys ya. Itu setara sama dengan 4200 diamond lah guys. Lumayan ya, lumayan. Oke, kita putar-putar lagi. Oke, putar-putar terus. Oke. Sisa 200 guys, sudah sisa sedikit guys ya. Jadi sebentar lagi bakal berakhir ini guys. Come on. Oi. Aduh, enggak bagian atas terus guys. Bagian bawah dong, bagian bawah. Oke, atas lagi. Oke, bawah tapi enggak masuk guys. Oke, masih belum masuk. Oke, masih belum masuk. Sudah sisa 100-an, guys. Oke. Oke, ini belum masuk ke Singularity. Aduh, masih miss, guys. Masih miss. Sisa 100-an, guys. Ya, sisa 100-an, guys. Sorry, guys. Oke, masuk, guys. Udah dapat bonus. Ah, dikit lagi, guys. Oke, masih miss guys. Sisa 60 aja guys. Oke, dapat tambahan lagi. Oke, dapat tambahan 20 aja guys ya. Itu paling banyak tambah 50 guys ya. Dan saya di sini nggak pernah dapat yang 50 guys. Di Excalibur pernah guys ya, dapat 50. Oke, sisa 30 lah guys. Sisa 20. Oke, masuk guys. Apakah ini Singularity terakhir? Dapat lagi 300. Lumayan lah guys ya. Lumayan guys, lumayan. Jadi 3000, 4500 lah guys ya. Oke, kita dapat hadiah reward 4500 guys, totalnya tuh guys ya, totalnya tuh 4500 diamond lah guys ya. Lumayan lah guys, lumayan daripada enggak dapat sama sekali guys ya. Oke, nah guys ya, ini juga saya sarankan guys ya, kalau kalian berminat guys ya, berminat sama yang namanya border ya, kayak gini guys ya. Ini kan Betalux, Excalibur sama nomor 4 sama nomor 5 6 7 7. Nah ini sampai 7 nih guys, ini kan bedanya, skornya bedanya tipis-tipis guys ya. Nah ini awal dari, pokoknya dari nomor 2 sampai nomor 7 nih, ini bersaing nih guys ya. Nah ini kalau kalian guys ya, di sini guys ya, kalian harus ingat guys ya, di sini kalian harus pakai artifact guys. Kalau gear nggak pengaruh guys, kalau gear nggak pengaruh ya. Kita bisa lihat aturannya tuh dari sini guys, aturannya intermediate guys ya, yang di nomor 7 guys ya. Bagaimana cara kalian power, apa memaksimalkan kalian punya tim guys ya. Nah di nomor 7 guys ya, ini di dalam Tinted Mirage Battle itu semua hero levelnya sama dan equipment sama guys. Jadi kalian enggak pakai gear enggak apa-apa. Tetapi untuk star level, artifact itu pengaruh guys. Jadi uplas tinggi-tingginya kalian punya hero, artifact juga, kemudian skin juga ngaruh ternyata. Dan Gallery of Valor ngaruh guys, sama Orlay Cut effect ngaruh juga guys. Jadi kalau kalian sudah mentok-mentok ya, kayak si Excalibur nih guys ya. Oke, sorry. Kayak Excalibur nih guys ya. Ini saya sudah nyoba-nyoba, ini sudah mentok guys, susah guys. Tetapi saya kemarin baru ingat rule nomor 7 itu guys. Nah, ini kalau Excalibur ini nanti saya bakal ubah dia punya valor ini ya, jadi maxman full sama support full guys. Kenapa? Supaya dapatin damage yang besar menghajar si boss ini guys ya. Siapa si boss Settled World Mode ini guys ya. Nah supaya bisa dapat bordernya guys ya. Oke guys ya, sebelum kita off guys videonya guys ya. Nah di sini guys, ini diamondnya sudah bertambah guys ya. Tadi bertambahnya tuh kalau nggak salah itu 3000 diamond guys ya, 3000 diamond ya. Dan tadi kita dapat token of valor kan. Nah token valornya nambah guys ya,
Dan di sini saya bakal meng-up token Valor yang Maxman aja guys, Maxman dulu guys. Nah. Oke, dan di sini saya juga mau ngambil ini guys, si Karimat guys ya, Karimat di sini guys. Nah, lumayan guys ya. Oke, kita ambil Karimat. Terus ambil lagi token Valor. Oke, sudah habis ya. Terus di sini kalian juga lupa ambil ini guys ya. Nah, Meteor guys ya. Ini pilihan the best guys. Kalau Angela mungkin nanti-nanti guys ya, karena Angela ini kita bisa dapat dari summon-summon yang lain ya guys ya. Jadi kita simpan aja guys ya. Oke. Dan kemudian oh ya, kita tadi dapat Karimat. Kita upgrade dulu Karimatnya guys ya. Oke, kita dapat 2 Karimat guys ya. Itu dari itu guys, dari dungeon shop guys ya. Dan kita fusion Karimatnya. Dan kita upgrade Karimatnya bintang 10 guys ya. Oke. Oke, kita butuh 4 kopi lagi buat awaken ya guys ya. Di sini kita dapat 40. Oke, kita langsung aja ke sini ya. Oke, masih belum bisa di-up guys ya. Masih belum bisa di-up yang Eagle Tower ini guys ya. Oke guys ya, untuk videonya sampai di situ aja. Jika kalian suka dengan videonya, please tekan tombol like-nya. Jangan lupa di-share, tentu saya subscribe dan komen guys ya. Terima kasih sudah menonton. See you next video. Bye bye.